Computer electronic engineering fundamentally consists of computer hardware and components and software. Computer engineering combines two areas, which are computer science and the principles and practices of engineering. The field of software engineering is seen as the backbone of information system technology as a whole. This area is expanding rapidly year by year worldwide, especially in the developed nations such as United States, Japan, and Britain. This information technology is evidently moving forward with the existence of many new branches, namely computer network systems, electronic commerce, and software engineering. For computer network systems, the data network is the telecommunication network which enables computers to exchange data. In a computer network, computing network devices exchange data between one another along the network linkage or data connection. Kami di VIP Towers ni membekalkan perkakasan perkakasan untuk bidang teknologi maklumat. Contohnya server, storage dan juga switches yang terlibat dalam satu infrastruktur lah. Dan kemudian kami juga menyediakan perkhidmatan installation. Dan juga setelah itu kami juga memastikan perkakasan yang kami install tadi berjalan berfungsi dalam keadaan baik. Ya, itu termasuk dalam servis kami yang ketiga, iaitu maintenance. Jadi yang pertama sekali, apabila kami di VIP Towers menerima satu requirement, jadi kami akan mulakan dengan yang pertama sekali kami akan teliti apakah aplikasi yang bakal digunakan terhadap hardware kami. Dan yang kedua, seterusnya kami akan design hardware, architecture dan infrastructure supaya ia bertepatan dengan aplikasi yang bakal digunakan. Dan kemudian kami akan mula menetapkan spesifikasi bagi satu-satu sistem komputer tersebut. Begitu juga untuk menghasilkan, membina satu sistem yang bersesuaian dengan aplikasi yang bakal digunakan. Jadi di dalam penempatan spesifikasi ini, kami akan tentukan berapa kuantiti CPU yang bakal digunakan. Adakah sistem ini akan bercantum dengan storage? Dan seterusnya, kami akan tentukan berapa kapasiti storage yang bakal digunakan dan sebagainya lah. Kejuruteraan elektronik komputer berkait rapat dengan bidang informasi dan teknologi maklumat. Jadi di Malaysia, trend di Malaysia sekarang ni ada 5 elemen di dalam teknologi ICT ini. Yang pertama ialah cloud. Cloud ni merupakan satu extension untuk virtualization. Virtualization ni seperti kita mewujudkan sesuatu benda yang fizikal ke dalam maya. Contohnya seperti sebuah komputer fizikal, kita klonkan dia kepada sesuatu yang maya. Kemudian yang kedua iaitu analitik. Analitik merupakan satu pengumpulan data
di mana satu operasi pengumpulan data yang mana data-data tersebut dianalisis kemudian menghasilkan satu kategori bagi memudahkan untuk kita membuat satu-satu keputusan. Dan seterusnya mobile kita dapat lihat dengan jelas sekali yang mana di Malaysia sendiri dalam setiap poket rakyat Malaysia pastinya terdapat telefon pintar. Yang keempat iaitu social, ini juga boleh dilihat dengan jelas dengan aplikasi-aplikasi social yang dibangunkan seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Keempat-empat elemen tadi semestinya memerlukan security, iaitu keselamatan. Jika kita bercakap tentang sektor pengguna ni, kebanyakannya kegunaannya adalah untuk personal, contohnya seperti PC, laptop, mobile phone dan sebagainya lah. Dan untuk sektor industri, kapasiti yang lebih besar diperlukan. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, server. Jadi server yang ada di pasaran sekarang ni kita boleh custom dengan pelbagai komponen lah. Contohnya jika bagi sektor consumer, satu laptop hanya memerlukan satu CPU saja. Tetapi dalam sektor industri, kita memerlukan processing power yang lebih tinggi. Jadi dalam server itu, seperti sebuah server, katakanlah sebiji server, maksimum kita boleh letak 4 CPU. Begitu juga dengan storage. Apabila kita bercakap tentang kegunaan personal, kapasiti storage itu adalah kecil jika dibandingkan dengan kapasiti storage bagi sektor industri. Kerana di dalam sektor industri, maklumatnya lebih besar, maklumatnya lebih banyak. Melalui kajian daripada PIKOM, kita dapat lihat pada tahun 2010, revenue bagi bidang ICT ini kira-kira dalam 40 bilion ringgit. Dan kajian itu berterusan sehingga tahun 2014 menunjukkan pengembangan revenue, peningkatan revenue kepada kira-kira 60 bilion. Jadi tidak syak lagi bidang ini menyumbang dalam pembangunan ekonomi dan semakin berkembanglah jika kita lihat daripada kajian itu tadi. Dalam kejutaan komputer ini, maintenance dijalankan setiap 6 bulan sekali. Jadi, apakah kepentingan maintenance ini? Pentingnya maintenance ini adalah salah satunya adalah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan kemudian, yang kedua, maintenance ini kita perlu jalankan maintenance ini untuk menaik taraf software version kepada versi yang terkini. Kita perlukan maintenance ni untuk mengesan ralat supaya ralat ini tidak merebak dan menyebabkan kerosakan kepada perkakasan. Boleh dikatakan semua aspek di dalam kehidupan kita melibatkan komputer. Jadi saya amat galakkan kepada sesiapa saja yang ingin menceburkan diri dalam bidang ini. Tip saya kepada yang berminat untuk menceburi bidang ini, yang pertama, pastikan pengetahuan asas anda tentang komputer, anda memahami dengan baik. Tip saya yang kedua ialah pastikan anda betul-betul berminat dengan bidang ini, kerana teknologi komputer ini sentiasa berkembang dan
bergerak dengan pantas sekali. Oleh itu, pastikan diri anda sentiasa terbuka untuk mempelajari perkara-perkara baru. The importance of software engineering and data network in the commercialization system and world trade cannot be denied. The existence of computer systems and technologies brings benefits beyond communication systems, similarly beneficial to banking systems, domestic